Assalamualaikum. Hai, hari ini saya akan kongsikan tentang perbezaan Raspberry Pi 3B+ dan juga Raspberry Pi Zero. Video tutorial sebelum ni, saya telah banyak menggunakan Raspberry Pi Zero. Mungkin ada yang tertanya, kenapa tak pilih Raspberry Pi 3B+? Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan perbezaan antara kedua-dua Raspberry Pi ini. Kita mulakan dengan Raspberry Pi 3B+ menggunakan Broadcom BCM2837B0 dilengkapi dengan chip 4 teras berkelajuan 1.4GHz bersama 1GB SDRAM menjadikan ia mempunyai kuasa pemprosesan yang lebih pantas dengan tenaga yang lebih rendah. Bersaiz sebesar sebuah kad kredit yang dilengkapi dengan gigabit internet, 4 port USB 2.0, Power over Ethernet (PoE) 2.4 GHz dan 5 GHz wireless LAN, Bluetooth 4.2 dan HDMI menjadikan Raspberry Pi 3B+ sebuah komputer mini. Raspberry Pi Zero pula menggunakan Broadcom BCM2835 yang dilengkapi dengan chip 1 teras berserta kelajuan 1 GHz pada ketinggian 3 cm menjadikan ia sebuah komputer yang sangat kecil. Walaupun bersaiz kecil, ianya juga dilengkapi dengan 512 MB RAM, 2 micro USB port dan boleh disambungkan dengan mini HDMI untuk paparan skrin. Ianya boleh dimiliki dengan harga yang sangat murah iaitu $5 sahaja. Jadi sekarang anda sudah pun tahu perbezaan antara Raspberry Pi 3B+ dan juga Raspberry Pi Zero. Tapi yang mana satu anda patut pilih? Okey, sekiranya anda mahu melakukan simple programming ataupun nak belajar pasal komputer sikit-sikit, anda boleh gunakan Raspberry Pi Zero. Tapi sekiranya anda ingin melakukan projek yang memerlukan kuasa pemprosesan yang tinggi seperti image processing, saya sarankan anda untuk menggunakan Raspberry Pi 3B+. Sekarang, yang mana satu pilihan anda? Pilihlah dengan bijak.